Yo, what's up guys? Hasil main game GTA Liberty City lagi ya. Dan saya tuh baru download nih di Happy Mode. Jadi kali ini kita bakal namanya apa sih? Saya agak misi-misi awal. Oke, misi-misi awal GTA Liberty City, tapi saya sampai yang di gedung tau, yang di bangunan di bangunan yang dibangun rata sampai situ aja guys. Langsung kita mulai bersama Vincenzo yang asli jebelin lagi ini. Untuk bug ini ya, bug ke kota kedua next episode ya, mungkin insya Allah ya, kalau saya tidak ini mohon maaf sekali ya. Yang namanya manusia pasti selalu lupa gitu kan. Mana ada manusia yang gak pernah lupa? Emangnya malaikat? Apa pula ini mobil? Saya akan jadikan GTA Liberty City ini laku ya, laku berat. Misalnya GTA 1 udah laku, GTA 3 udah laku kayaknya. Vice City udah laku. 3 Liberty City yang belum laku-laku ya. Kasian loh, kasian belum laku-laku ya. This is it, Tony. Home sweet home. Langsung aja kita bakal shit. Vincenzo, kamu kentut ya. Moment kalau hidung saya lagi mampet guys, lagi musim dingin ya. Atau enggak lah, di tempat saya lagi hujan atau apa jajan. Kita pakai bajunya Ipen ya, Ipen dah, Ipen tuh yang jago gelut. Saya lagi dicukur. Tapi gitu juga bukannya. Kenapa garasinya tipis banget pintunya. Boleh lah. Berapa misi sih yang awal-awal teh? Kumaha kamu ya. Nahas nih. Guys, di GTA Liberty City ini penduduknya sensitif semua guys. Sekalinya mereka ditabrak kendaraannya, motor, mobil, dak ditabrak, benturin bagaimana, dia langsung protes atau marah-marah. Atau enggak kalau lagi macet, dia bakal marah juga. Itu reaksi, makanya sensitif kalau di GTA Liberty City ini. Penduduknya tuh pada gile, itu super marah-marahnya juga, iya. Emosian terus makanya. Saya misal nembak, bet. Oh gitu lah. Nanti terakhir kita save. Rumah kamu lah. Ya nanti kasih 100 dolar doang. Ini ya. Tonjok. Isi. Pasutri juga ya. Ih gila banget nak. Apa sih ibu-ibu pengen ngajak gelut ibu-ibu. Selekar apa pula selekar. Kamu sih berantakan kenapa habis cukur. Naik motor aja lah bodoh lah. Dulu saya pernah main di PSP GTA Liberty City dan itu rame banget, biasa aja kayak ini. Tapi mungkin ada pembaruan ya. Oh sih kita harus nganterin ini sih, orang yang pakai topi itu tau gak? Ya gak tau sih, kalian awal-awal ngeliat, pertama kali ngeliat GTA Liberty City ini. Nah, si Neng ditabrak. Wah. Tuh, marah guys, sensitif sekali mereka. Tadi kenapa ada geng, ada Jigger.
Ini lihat, ini aki-aki kita harus bunuh dulu karena ini molotov, lihat senjata api bahaya. Noh, senjata api, ini pengen aku tes. Kita bakal duruk dan bikin tutung bapak-bapak nuker servis motor Eta. Ku abi mah duruk, bismillah duruk. Oh, kaduruk. Ah, gosok. Gas lah, OTW ke Chinatown ya. Udah ahli nyetir, woy. Uwis, uwis, uwis. Kalau si baju biru ini mati, mati dia, kita gagal ya, sih. Kita harus pulang lagi. Capek tau. Oh, ngambek. Santai aja, bos. Apa, apa. Keluar 100 juta. Iya, gue juga kan. Mercy aja, ban gitu ya. Mobil BMW tau, mobil BMW Mercy. Nah itu kalau ban itu keluar 10 juta itu. Mahal 10 juta. Mahal banget sih 10 juta. Nih si Toti gila juga tamat. Juga adik juga. Pak polisi jahat sekali, pak polisinya. Untuk kendaraan yang kita degrasi itu tuh motor ya, motor apa sih, motor-motoran gitu lah, motor-motoran tuh lah. Mainan atau lah. Pokoknya motor aja, motor Harley, motor yang brr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 
Naon atuh si si Nini kan si neneknya. Anda jangan membuat masalah, Pak. Anda jangan membuat masalah. Ya Allah, nah gitu juga si Vininya atau si Vincenzo itu lagi ngecot, lagi berak. Makanya mau pergi tuh di rumah si Leon. Iya, Leone, family Leone. Nah dia tuh makan makan samyang deh. Pas buka mukanya makan samyang, ujung-ujungnya kan ngecot juga. Ini gulat lah Ipen, ya ya gulut gulut. Kita bakal hajar ya. Aku konjok-konjok ya. Enak ditonjok ha, enak setok-tok kayak. Iya, satu labu di pesta deh. Naon terus. Aku tahu siapa itu yang ngomong. Itu si gendut yang baju putih, guys. Si gendut yang baju putih. Si, saya tahu kenapa kan saya tidak pernah dekat sama si gendut. Aku di jelas gitu. Nah, saya sih perak-perakan tonjok ke Wood looking make some money Mary. Get it. Ah. Ya, yeah. Si gendut yang naik cross juga kena langsung kena motor crossnya, motor Vespa gitu. Tingkat kamu saya kalau misalnya ada serius langsung babak. Wah. Wih. Wah, ada pagar kuning bagus tuh bodoh. What? Snuff apa snuff?
JD O'Toole. Nah, sampai misi yang terakhir ini, misi terakhir kita. Maksudnya bukan di game ini. Misi yang aku udah hat. Yang aku udah stop. Stop nge misi lagi. Bukan tamat ya, bukan berarti tamat. Ada lagi sebenernya masih banyak. Cuman aku stopin videonya habis misi ini ya. Misi tembak-tembakin orang. Jelas. Assalamualaikum, Pak Haji. Saya mau beli senjata. Saya beli apa ya? Satu, dua, tiga. Oke. Tiga aja. Terima kasih banyak, Pak Haji. Pak Haji telah tiba. Kita ke tempat bangunan. Nah, ini yang maksud saya tuh. Cakep banget. Ace. Oh itu guys, si coklat. Sorry about this. Alasan aja tolong. Nah jadi kita caranya kekerin. Mesti kekerin dari sini. Ledak. Tongnya ini, tong bisa naik ke alam baka. Tong bisa meledak kalau kita tembak loh. Realistis di game. Ya, kok sa. Dua langsung melayang ke atas. Nah, kita pakai mobil saja. Itu guys, ini dia. Ini belum terdeteksi siapa. Mati kau. Agak reset dan agak susah ini. Tony. Ah, apa sih kau? Kita pakai mobil aja ya. Bagus ini. Banyak kempes. Ditepakin banyak kempes. Tepat kan cepet cahaya. Spray pay gitu. Bagus lagi buat joker kita. Nah, sampai tanda kayak gitu, ada J, ada V, ya kayak gitu. Saya skip. Okay, guys. Saya udah. Si. Mobil kita hilang, si. Gak apa-apa lah. Kan bukan pakai mobil itu. Nah, pakai motor ini, guys. Bagus. Gandeng, woi. Sampai lidah bergoyang, bayangkan. Okay guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Boy, boy. Jangan lupa like, kalau yang subscribe atau kita tembak-tembak. Oh, yang gak mau like, yang pelit ya tembak-tembak. Bye. Crowd sweet.
Oke, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah.